lewat Jonggol pulangnya. Semoga aja jalanannya seperti ini. Jadi halus, nggak hancur. Yang kecil tiduran. Dicariin gak ada, ternyata lagi tiduran. Nanjak lagi. Allah, nanjaknya sambil kayaknya berkelok-kelok ya. Lagi konvoy ke Villa Puncak 2. Itu depan mobil Parahan Sabik. Kita sedang berada di puncak ketinggian daerah Puncak 2. Ini kita rombongan konvoy 2 mobil ya. Ini Banimus melihat pemandangan yang sangat luar biasa. Ini puncak ketinggian. Bang ya.
Oke, kita mundur lagi. Jalan Yayasan Pendidikan Halau. Halau. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah 500 meter, belok kiri. Oke, nanjak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sakit gigiku mau copot. Siliku hitam. Video terus dilihat sama Asio. My trip, my adventure. Gak bisa gerak mobil. Ini agak menanjak, jadi harus ancang-ancang sebentar. Oh, gimana Pak? Langsung? Iya. Sini saya, berarti kanan dulu ya? Enggak, langsung kiri ini. Saya lihat kiri. Kalau nggak ada orang, Bapak langsung. Ih, wangi banget melati. Ini dia Bunny Moose lagi ke villa. Kita turun soalnya mau nanjak Zulfa dan Bafiko. Kudungnya udah berantakan banget. Lihat. Seru aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Lurus aja kok, Bu. Cuma belok aja. Lurus aja terus. Ya, ya, sana. Jalannya Masya Allah. Ya, terus aja. Kencang, kiri lagi terus. Babang selik yang bawah, babang parkun. Pasin gitu ya, bi. Sebagai navigator. Ini jalan nanti kalau niat langsung. Lu D3 tadi nih. Baru diganti. Ini kemana Pak? Lurus Pak. Lurus. Masih terus, lurus kan? Iya, lurus. Bawahnya Bang? Iya terus, jauh. Kanan dikit. Terus. Pantu. Oh, ya anjing, banyak lu tadi. Perjuangan. Parkirnya di mana? Ya, perjuangan menuju villa Pak Benny. Ini dia villanya. Biarin si bapaknya. Bapaknya mana? Punya guys. Serah, Pak. Parkir di sini, Pak. Boleh. Mau parkir mana aja, Pak? Serah, yang ada papingnya ini aja, ada tutupan. Iya. Lurus aja, Pak. Super ekstrim nih. Jangan super ekstrim, nanjak terus. Tuh villa kita, guys. Nah, itu tanjakan ekstrim guys tadi ya, jadi susah kalau mau keluarnya juga guys. Tuh ombik tuh guys, ombik yang di situ tuh, yang di depan tuh villa yang kita nih. Gua nggak bisa ya kita guys. Nah ini villa kita guys, kayu berdua gitu. Duh, ini hujan lagi guys. An di situ bisa berdua kan? Bisa, kalau bisa masuk nggak? Bisa, itu geserin lagi. Nah, geser dikit. Tadi itu tanjakannya guys, tanjakannya pol banget. Ya, geser dulu. Nah,
Ini jadi kita lagi mau parkir. Nah, jadi ini hujan ini ya. Hujan puyang. Tutup deh, tutup sedang. Tutup ya guys. Nah, segini aja. Nah, kita mau udah mau parkir. Sekarang kayaknya giliran kita deh. Kita dulu. Ada Dede. Papa. Tante Ayu lagi nge-vlog juga, guys. Papa. Nah. Nah, sekarang kita nih, guys. Nah, parkir. Ini villanya, guys. Villanya guys. Nih, namanya villa apa? Ini. Hah? Villa Pak Ben. Villa Pak Ben namanya. Kita lihat tempatnya guys. Wow, pemandangannya oke banget. Ini di halaman belakangnya guys. Halaman belakangnya nih. Wow. Tuh kolam renangnya tuh. Kelihatan kan di bawah. Wow. Mantep kan. Ini kita lagi jalan di lewat belakang nih. Nanti kita lihat di dalamnya ya guys. Tuh. Keren guys. Wah. Subhanallah, Masya Allah. Ciptaanmu indah banget ya Allah. Wah. Ini suaranya ya, Ma. Suasana pagi di Puncak 2. Bagus guys. Suasana pagi di Puncak 2. Nih, yang tadi di halaman depan, ini di belakang. Bagus ya. Matahari. Udaranya enak banget. Kolam berenangnya belum kepake dari kemarin karena dingin guys, jadi nggak bisa dipake. Tapi nanti siang kalau panas kayaknya mau dipake dah. Aku mau berenang sama anak-anak. Bersantai sejenak, menghilangkan kepenatan, mensyukuri nikmat Allah Sang Maha Pencipta keindahan. Bapak udah ya?
banget super super dingin, dan kita langsung aja, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ke kamar yang lantai 2. Dan di sini ada kamarnya kayak luas juga sih, tapi ini juga ada selimut, ada apa semuanya ada. Banyak foto atau sih kalau di fotonya jangan yang kaos hijau lagi, kaos hijau lagi. Buat tempat barang-barang. Next, yang di sini agak luas. Solean. Agak luas, di sini ada selimut, ada selimut. Aja bro. Dan ini buat tempat tidur aku guys. Kemarinya gede juga. Kita nunggu enak. Gak ada pembahasan apa-apa lagi? Dan di sini ada ruang tamunya, ada TV, ada buat karaoke, ada jamnya, ada karpet. Ya, ada karpet. Nah, ini suasana di luarnya gini banget. Iya kali. Sekali lagi kak, sekali lagi kak, sekali lagi atau dua kali. Dan di sini ada dapur. Dapur kamar mandi. Ini ada dapur, ada wastafel, terus ada kompor dan juga ada roti-roti. Sama ada kamar mandi. Iya, kamar mandinya. Ikutin. Kamar mandinya. Di kamar mandinya juga sedikit luas ya. Dede, jangan dek, situ aja. Nah, di sini tempatnya kosong karena kita cuma ada 3 doang orang. Kosong, luas. Nah, langsung. Udah malam soalnya guys. Iya udah malam banget. Nah. Oke deh. Ada orang. Kita coba dulu ya.
tadi. Garasi. Nah, ini sekarang ada mobilnya. Nih, mobilnya ada dua, guys. Rombongan kita. Ini dingin banget, kalian harus bawa jaket atau ya pengen lain. Kita juga udah bawa jaket. Oh enak, pemandangannya tadi dingin. Ya begitu ya. Sebentar aja video ini. Oke guys, semoga bermanfaat video ini buat kalian. Assalamualaikum, jangan lupa kesini. Villa aneh, cek. Nah, ini pintu masuknya. Nah, ini dalamnya, dalam villanya. Terus kita mau masuk ke kamar pertama. Ini kamar yang pertama. Aneh banget, guys. Dari mulai kamar pertama, ini lemari tuh gak bisa dibuka. Dan gak boleh dibuka. Bener-bener gak boleh dibuka gitu, gak ada alasannya, emang gak bisa dibuka, gak boleh dibuka. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke atas. Kamar kedua baik-baik aja. Terus kita lihat di dalam kulkasnya. Nah, ini tuh katanya gak boleh dimakan gitu loh guys. Dagingnya gak boleh dimakan katanya. Cuma gak tahu ya daging apa, bilangnya gak boleh dimakan doang kata orang vilanya gitu. Terus, oh ya, sekarang kita lanjut ke atas. Kita ke atas. Oh ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu, kalau villa ini tuh bener-bener kayak di dalam hutan gitu. Hah? Dia tuh kayak di pojok hutan, nah, kayak gini, bener-bener jauh dari mana-mana, nggak ada sinyal, nggak ada wifi. Terus juga paling pojok gitu guys, sudah nggak ada apa-apa kesananya. Bener-bener di dalam hutan dan jalanan itu ekstrim banget, sumpah. Nah, sekarang kita lanjut ke kamar-kamar yang di atas. Oke, kita masuk ke kamar yang aku paling aneh juga. Ini aneh banget guys, sumpah. Ini kayak ada bercak darah gitu gak sih? Kayak orang dijeder gitu, terus ada darahnya, gak tahu ya. Gak tahu karena sering lihat film horor apa disambung-sambungin doang, gak tahu. Terus anehnya tuh di sini ada tali kayak orang buat gantung diri gitu guys, gak tahu juga sih ya. Tapi tuh maksudnya buat apa coba ada tali kayak gini. Dan seperti biasa lemarinya gak bisa dibuka guys, gak boleh dibuka, gak tahu kenapa. Terus di sini kacanya pecah dong. Nuh. Kacanya pecah. Gak tahu kenapa aneh banget bisa pecah gini. Kayak di film horor gak sih? Yang orang mau menyelamatkan diri gitu. Mencoba buat mecahin kacanya. Nah, ini kayak gini biasa aja. Terus di sini tuh kayak ada bekas tusukan pisau gitu loh guys. Terus ditusuk-tusuk gitu. Terus di sini juga ya. For more information. Kita mau check out dari villa Pak Ben. Ini yang jalan Honda Accord yang bawa Farhan. Sekarang mobil aku Nissan March. Oke. Okay.
Tahan dulu. Oke. Kita baca sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rada nanjak ini. Kita diem dulu aja di sini. Jangan dulu naik. Oke. Honda Accord udah naik ke atas. Giliran kita yang naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang. Jangan datang begini. Iya. Ya, biar kelihatan. Iya. Jangan lurus begini aku. Begini. Ngikutin itunya, iya ngikutin jalan. Ini udah sampai mana? Sekarang turunan, guys. Udah sampai mana, Kak? Malah masih jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang turun terus. Oke. Hati-hati ya. Goodbye Villa Pak Benz. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Suara rem, Kak. Oke, ini driver handal. Driver handalku. Bapak Zamzami, suami tercinta. Hai papa. Aku lagi di mobil. Belok lagi, guys. Semalam siang, dari siang hujan, jadi becek jalanannya. Oke. Kita ketemu turunan lagi. Jalanannya benar-benar ekstrim. Ayo bapak. Jalanannya benar-benar woi. Kemarin naik kencang dari bawah. Oke. Free. Ayo. Kosong. Oke, kita aman, guys. Alhamdulillah. Sampai sini dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Guys, ini sekarang jam 5. Udah mulai kabut ini. Jalanannya benar-benar rusak. Off-road. Kita off-road. Mobilnya kita buat off-road. Kita test drive. Gimana, kuat apa enggak ya? Karena drivernya handal, jadi insyaallah aman mobilnya dan penumpangnya. Oke, Pak. Kasih jempol dong, Pak. Siapa, Pak? Ini benar-benar jalanannya jelek banget. Parah ini, Pak. Dari pertama tadi udah kelihatan banget jelek. Tutup aja. Sih. Apa?
Jangan parah banget ini. Dikelilingi rumput-rumput liar sama pohon-pohon pisang. Gelik banget tuh. Batu-batu banget. Enggak ada aspalnya. Aspalnya sedikit. Pada kangen nih sama oncom. Nenek. Turunan. Lagi kangen nih sama oncom. Ya. Goodbye puncak 2. Alhamdulillah sekarang mobil akrot udah bener, udah selesai, udah sembuh dari operasi. Sekarang kita berjalan menuju pulang ke rumah. Alhamdulillah, semoga selamat sampai tujuan. Goodbye. Kita ini lagi jalur arah ke puncak Cisarua. Kita lewat puncak Cisarua. Hai guys. Jadi kita enggak muter balik lagi. Kemarin kita ke villa. Ya. Kita bye-bye. Kena? Iya. Goodbye. Masih ada jalanannya tuh. Kita sambung lagi. Ini yang part keberapa enggak tahu. Pokoknya banyak banget jalanan jeleknya. Sebutin nama oncom. Oke, kita goyang-goyang. Dia boleh ketawa, tapi kakak nggak boleh ketawa. Di sana masih jalanannya masih jauh ke sana. Dan naik ke sana. Kak, nggak jadi hujan, Kak. Kiri yang ngambil kiri yang. Oncom. Get the way, get away. Motor. Anti ngerem, gobras-gobras jalanan jelek juga gobras-gobras kalau udah mulai kabut. Tadi udah sempat gerimis nggak jadi. Mana lagi? Moga-moga nggak hujan sampai arah pulang ya Allah. Soalnya jalanannya jelek banget parah. Ketemu lagi dengan lumpur. Oke. Kita berlumpur-lumpuran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berlumpur-lumpuran lagi, guys. Kamunya boleh ketawa. Kakak kan enggak boleh ketawa. Kan dia boleh ketawa. Dan jalanan jelek lagi. Udah ketemu lumpur, ketemu bebatu-batuan lagi. Oke. Benar-benar off-road. Rusak mobil. Jalanan berusak mobil. Ini mah rusak. Ngerusak mobil, guys. Ban. Segala macem. Aduh. Galo ini mah. Apakah di depan ketemu lagi dengan lumpur? Sampai sini dulu. Kita stop lagi. Kita tunggu part keberapa kesekiannya lagi.
temanimu sedang ada di warung kedua. Biasanya sambil menunggu apa gitu? Radiator ada baru datang dan memesan nasi goreng. Si Dedot tidur. Insya Allah. Kayaknya belum lama makan nasi uduk, Bik. Kek. Coba. Gimana? Ya, Bik. Ada, Bik. Enggak ada. Ada di pengaturan. Kalau enggak ada, biasanya ada kode rahasianya. Mencet apa? Kita masuk jalur off-road. Becek banget, guys. Itu Honda duluan yang jalan. Sabik Parhan yang bawa. Bismillah, semoga enggak mater ya, guys. Doain ya Allah, semoga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dalam dah yang itu yang kita kayaknya nyantrok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Diputar-putar yang kanan kiri. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan kiri. Oke. Bismillah. Allahu akbar. Enggak diratain. Mudah aja nih. Terus. Oke. Masuk ya? Gak seruk. Tinggi banget sih. Gak harus ngolong bisa gak, Yang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya off-road banget, gelok. Tinggi banget tengahnya itu. Edan. Dari sana tuh jalanan dari belakang panjang banget. Tengahnya lebih tinggi. Sopir handalnya. Depanan aja. Hancur banget parah. Depan. Edan. Enggak. Padahal goyang-goyang ya. Goyang-goyang padahal. Goyang-goyang, guys. Jalanannya hancur soalnya. Ambil kanan aja ya. Nah, ambil kanan lagi. Kita goyang di mobil. Honda udah aman, udah di atas Honda off-road, udah di atas. Kita masih berjuang untuk naik dari jalanan jelek. Oke. Makasih. Kita mau cek mobil dulu, guys.
kita sampai sini dulu ya. Bye. Dari tadi kita dikocok-kocok terus sama jalanan yang gak karuan offroadnya. Edan, ini perut bener-bener dikocok guys. Udah mulai gelap, kabut juga udah mulai turun. Itu Honda Accord di depan ketutupan sama truk. Kabutnya ini dicor kabut sama sini. Satunya lagi juga belum. Ini dia habis ini. Iya, iya. Nih, habis ini. Ya udah cakep. Nah, itu bagus banget. Kita ya, udah mulai ketemu cor-coran. Belum. Mas, ke depan juga masih belum. Belum ketemu cor-coran. Ketemu jalanan cor-coran udah mulai jalanan bagus. Bismillah sampai ke depannya juga jalanannya bagus terus, nggak ada halangan, nggak ada off road lagi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Aduh, alhamdulillah ketemu jalan yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Gemes. Enak dong kak, tidur dalam ginian. Jangan apa kena angin. Oh. Oke, kita balik lagi. Sampai gini loh tadi. Ketawa, kak, itu ya. Kameranya, videonya. Salipnya. Mau ini? Masa di rumah kita ada mainan? Maksudnya mau media dong. Si papa mau. Salip. Anak kecil. Bel, anak bel. Mogok di tengah hutan. Nih guys, di sini ada ambil. Mogok di tengah hutan guys. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga gak ada apa-apa ya. Jalanan malam. Malam di jalur puncak, kita udah OTW pulang. Tadi habis makan di Bumin ini, sekarang arah puncak lancar aja ya. Alhamdulillah, semoga nggak ada macet-macet di depannya. Pohon gede. Oke. Pusing. Belak.